Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani porang. Jumpa lagi tetap di channel sahabat tani porang. Di kesempatan pagi ini masih lanjut menanam porang dari benih katak. Ini yang katak ukuran 300 up. Kemarin yang di lahan bekas sawah itu kata 150 sampai 200. Nah, ini yang kata lebih kecil lagi. Tetap sama cara tanam saya dengan ditugal, dengan membuat bedengan sekitar 70 sentian dengan titik tanam 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kata yang 300-an ini saya lebih rapatkan lagi. Ini 15 kali 15. Jadi untuk target umbi besar atau hasil umbinya ini tidak saya targetkan atau memaksimalkan. Yang penting saya tanam untuk hasil umbinya nanti mau segede apa itu bukan jadi masalah. Yang penting tertanam. Tapi belajar dari pengalaman kemarin yang kata 300-an saya jarak 25, itu hasil umbinya rata-rata 4 ons setengah kilo dan jarak 25 atau sekitar 1 jengkal itu umbinya enggak saling ketemu, malah terlalu banyak ruang atau tanah yang tersisa. Nah, akhirnya ditumbuhi gulma. Nah, itu di tahun ini saya coba rapatkan lagi. Dan dari semua benih yang saya tanam ini adalah hasil dari tanaman porang saya sendiri di tahun lalu. Jadi, bisa dikatakan tanpa modal lagi. Jadi, menurut saya pribadi, daripada di polybag untuk katak-katak ukuran kecil, yang mending di lebih baik atau ditanam di langsung di lahan sini, lebih efektif dan hemat tenaga juga biaya. Jadi yang penting tanahnya diolah dulu, gembur, walaupun tugalan agak dalam itu enggak jadi masalah. Jadi umbinya akan tetap maksimal, tidak berbentuk lonjong atau memanjang. Umbi-umbi yang berbentuk lonjong atau memanjang itu biasanya selain tanamnya terlalu dalam, tanahnya juga keras. Nah, itu akhirnya menghambat pertumbuhan umbi. Ya, akhirnya umbi berbentuk lonjong atau memanjang, bukan bulat. Jadi, terus seperti ini. Tanah di lahan saya ini banyak kerikil, di tanah pegunungan ya, seperti ini teksturnya. Ini dulu di tahun kemarin saya tanami produksi, tapi di waktu musim angin itu banyak yang roboh. Ini aku ganti dengan tanaman katak yang ukuran batangnya lebih pendek, jadi tidak rentan
patah di terpangin. Targetnya untuk bibit sendiri di tahun depan. Terus seperti ini. Nah, kemarin ada pertanyaan dari sahabat tani yang baru memulai tanam di tahun ini dengan memilih katak-katak mini, bertanya apakah lebih baik di polybag dulu. Kalau saran saya, nah, lebih baik langsung ditanam di lahan seperti ini daripada di polybag. Tapi ya itu kembali ke kita masing-masing. Kalau saya pribadi, lebih baik saya tanam langsung di lahan, karena selain membuat polybag itu harus mengeluarkan biaya untuk membeli polybag, kemudian mengisi tanah yang butuh waktu lama juga kalau tanamnya banyak. Kalau ambil bibit dari katak 300 pun itu bisa, kalau ambil 10 kilo, paling tidak ada 3000 biji. Nah, paling tidak kita harus menyiapkan 3000 polybag. Itu waktu yang lama. Jadi lebih baik dan lebih cepat ditanam langsung di lahan seperti ini. Nah, dan untuk media tetap sama, arang sekam dan dolomit. Jadi ini untuk menjaga porositas tanah, dan arang sekam ini sangat bagus untuk menyimpan air, juga berbagai pupuk atau nutrisi yang akan kita berikan nantinya, sehingga tidak mudah larut atau terbawa oleh air. Di lahan-lahan konvensional yang dulunya sering diaplikasi dengan pupuk-pupuk kimia, itu akhirnya tanahnya mengalami degradasi atau kerusakan, ya, kesuburan berkurang. Ini arang sekam dan kompos-kompos ini wajib diberikan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Demikian sahabat tani, sedikit berbagi dari saya. Semoga ada guna dan manfaat. Ada kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.